pembangunan. Mm-mm. Sesuai janji yang kita ucapkan tadi, mm-mm, pembangunan balai desa ini terkhusus di kepengluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hulu, Encik Tuan Puan, Rokan Hilir ya. Mm-mm. Ini kondisinya terbengkalai dan cukup lama juga. Iya, sehingga ni warga meminta ni Encik Tuan Puan semua, pembangunan balai desa ini dilanjutkan supaya apa ni, supaya dapat dimanfaatkan ini untuk kebutuhan desa dan masyarakat setempat. Nah, kalau terbengkalai Encik Tuan Puan juga mana, macam mana aktivitas ya untuk desa itu sendiri. Betul Puan Mai, macam mana kabarnya tu? Moh, kita tengok. Beginilah kondisi bangunan balai desa yang terletak di ruas Jalan Simpang 3, Kepengluan Bagan Jawa, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Balai desa yang dibangun sejak tahun 2020 menggunakan anggaran dana desa sebesar Rp170 juta rupiah ini tampak terbengkalai. Meskipun bangunan sudah terlihat berdiri, namun sejumlah sarana penunjang seperti pintu, jendela, plafon dan fasilitas lainnya belum terpenuhi. Terbengkalainya bangunan ini juga mendapat perhatian dari masyarakat setempat. Mereka meminta supaya pemerintah daerah segera melanjutkan pembangunan balai desa supaya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan desa dan masyarakat. Pejabat sementara Datin Penghulu Bagan Jawa, Rina mengatakan pihaknya sudah berupaya untuk melanjutkan pembangunan balai desa dengan berkoordinasi bersama DPRD hingga pemerintah daerah. Datin Penghulu meminta supaya aspirasi tersebut dapat direalisasikan pada tahun ini. Mengenai balai desa, insya Allah pada tahun ini semoga terrealisasi pembangunan balai desa. Kemarin pun kami mengajukan proposal ke dewan-dewan yang riset di desa, khususnya di desa Bagan Jawa ini, kurang lebih nih 200 sekian lah untuk kebutuhan sehingga gedung itu siap. Banyak penggunaannya, bisa nanti acara-acara riset kita bikin di situ, acara-acara di desa, pokok kepentingan-kepentingan di desa sangat terbantulah untuk di desa. Sejauh ini pembangunan balai desa sudah dianggarkan melalui dana desa. Namun akibat keterbatasan dana, pembangunan balai desa belum dapat dilanjutkan. Dari Rokan Hilir, Julius melaporkan.